pengen siaran, pengen punya angkatan. Waduh, dipraktekin. Seperti apa yang lo alami? Lo berteman sama pendeta kan? Pendeta. Dari kejadian yang anti-Kristen, yang sampai ngedebatin orang Kristen, sekarang malah kemana-mana sama pendeta. Dan gak cuma berteman sama pendeta, ikut bantuin izin gereja malah. Tapi orang-orang yang di sekitar lu banyak gak yang minta lu untuk mualafin si pendeta? Kenapa langsung pendeta? Itu raja terakhir dong kalau itu. Kenapa di video ini Atta baru matiin komen? Emang kayak baru di video ini aja di hate orang. Sebenarnya kayak dia, ah kenapa aku yang nge-hate? Bukannya dari dulu 5 juta subscriber anda, 4.500.000 itu adalah golongan kami. Bang Koki, kata-kata hari ini. Apaan sih bangsat? Ngapain sih anjing? Ada kata-kata hari ini, buruan WhatsApp itu motivasi. Lah, yakin lu? Ya udah, kata-kata hari ini. Iya, agama itu sebenarnya tidak Yesus sudah jadi. Lu gak ngapain itu? Emang anjing. Loh. Eh, penonton. Eh, taplak meja. Ah, onde-onde. Sayap laron. Ada penyebab, ada penyebabnya. Apakah dulu Nabi berdakwah diserang, baru Nabi serang balik? Aku daripada salah ya, mending kalian cari sendiri. Yang jelas aku diceritainnya Nabi berperan dengan orang kafir. Aku kira orang Kristen itu orang kafir yang diperangi Nabi. Jadi aku menganggap orang Kristen ini musuh. Iya, mindsetnya kan begitu. Mindsetnya begitu. Ditambah ada isu kristenisasi dulu. Iya. Itu. Yang pakai mie instan. Iya, tahu. Jadi di. Iya. Tapi orang Madura nggak ada yang kena. Iya, iya. Karena orang Madura suka mie kuah. Jadi. Kenapa anda takut kalau kakak kelas? Iya, banyak yang saran makanya dikecilin aja gitu misalnya. Iya. Matanya kan dikecilin aja. Kurang-kurang. Tapi itu nggak works juga, tergantung karena tetangga gue juga pernah kayak gitu. Jadi dia kakak kelasnya marah-marah, dikecilin kan. Begitu digerit, emang itu ternyata. Aku tidak tahan. Aku tergoda. Apakah agama yang benar? Saya baru belajar. Oke Google. Apakah Santa Claus ada yang mualaf? Sepertinya Sinterklaas sedang. Kedua, kita akan janjikan lowongan hadir kerja. Dengan lowongan-lowongan pekerja. Oke. Okay. Gimana menurut lo sih? Ya oke. Okay. Terutama buat suami Mbak Sally ini. Tapi ini komennya 6 bulan lalu, cuk. Jangan-jangan udah bercerai nih Mbak Sally. Tolong jangan cerai dulu, tahan-tahan. Kita ada lowongan kerja. Ya, ya udah. Maksudnya kalau manusia memang nggak tahu kapan kiamat, jangan di sosokan tahu anda. Jangan-jangan emang gak ada. Unsur-unsur. Tionghoa jarang minum kopi kenapa? Kenapa Coki? Coba tes dulu. Coba. Saking enaknya kopi kenangan, sekali sedot bisa membangkitkan kenangan-kenangan masa lalu. Wah, kenangan masa lalu. Betul. Berarti gak cocok buat anak broken home Coki. Kan kalau diminum, kenangan yang lalu akan bangkit. Coba misalnya kamu jadi anak broken home, meminum kopi kenangan. Coba, aku pura-pura ya. Ya, aku kamu anak broken home. Aku anak broken home. Coba, silakan minum. Mama aku ditonjok! Buka dulu. Oh iya. Kita kan udah dari jalan pakai masker, sekarang ngomong gak apa-apa. Ya enggak lah. Cuma nggak pakai masker di rumah malu. Nah jadi di bahasa Arab tuh konsonan cuma 3 kan, kalau di bahasa Indonesia ada 5 A I U E O. Nah kalau di Indonesia di Arab itu cuma ada A I U doang. A I U. A I U. Oh berarti tetangga gue tuh ngomong bahasa Arab. A I U A I O. Bro enak bro lagunya bro, coba. Deddy Corbusier, I love you so much. Deddy Corbusier, I love you so much.
Begini ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Bilang ya Slim ya. Mana? Iya, iya. Lu bilang gue takut, lu batuk gue parno. Itu belum nyampe loh baru. Mama nambah tato lagi dong, tapi tulisannya syahadat. Waduh. Yang aman, tapi lu bilang juga nih kalau lu bilang Slim, lu bilang karena ini kalau terusan peletak bebunyi. Iya, iya.